Ada tahun di SMP Negeri 3 Sudimoro. Sejarah berdirinya SMP Negeri 3 Sudimoro ini adalah di tahun 1998. Itu karena permintaan dari pengajuan dari dua desa, yaitu Pager Lor dan Pager Hidul. Itu di survei beserta kepala sekolah SD di dua desa itu. Kabupaten itu ada dua kejuaraan yang disenggelakan oleh tingkat kecamatan yang lalu, yaitu pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia. Itu adalah untuk siswa dan untuk karyawan-karyawati. Untuk siswa itu ada empat yang mendapatkan juara. Visinya adalah berprestasi dan berbudi pekerti luhur, berpijak pada iman dan takwa. Untuk misi ini pun, visinya ada enam. Yang pertama adalah mengoptimalkan efektivitas pembelajaran dan bimbingan. Yang kedua, meningkatkan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat keunggulan pada seluruh warga. Yang keempat, menumbuh kembangkan sikap kemandirian pada siswa. Yang kelima, menumbuh kembangkan sikap disiplin, sopan santun, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan yang keenam adalah menerapkan manajemen partisipatif. Kemana? Silahkan daftarkan diri kalian ke SMP Negeri 3 Sudimoro. Dijamin seru dan asik.